Halo, saya Farid. Saya adalah coach checker dari Mamiko. Saat ini saya sedang berada di Kos Muslimah Kresna. Mari ikuti room tour saya di kos ini. Ini adalah tampak keluar dari Kos Muslimah Kresna, teman-teman ya. Kos ini dapat diakses dari Jalan Kebon Sirih Timur yang di depan sana. Dan yang di sana juga diakses dari Jalan Jaksa. Untuk kos ini juga terletak di Jalan Kebon Sirih Timur Gang 1 nomor 175. Dan di bawah pun juga ada tempat makan, teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir nih untuk yang suka makan nih. Nah, sekarang kita akan naik ke lantai 2. Teman-teman akan mendapatkan fasilitas kasur, bantal, cermin, meja, dan lemari. Ini juga ada kipasnya, teman-teman, di sini. Lalu untuk kamar mandi, teman-teman akan mendapatkan fasilitas kloset duduk, ember dan gayung, rak sabun, gantungan handuk atau baju, dan shower. Ini adalah kamar dengan fasilitas kasur, bantal, rak penyimpanan, dan kipas. Dan untuk kamar mandi juga di dalam, dengan fasilitas kloset duduk, ember dan gayung, beserta shower. Di lantai 2 ini juga teman-teman akan mendapatkan fasilitas kulkas bersama ya, di sini ya. Ini adalah kulkas bersama, teman-teman. Ini adalah lantai 2 di Kos Muslimah Kresna ini, teman-teman. Kos Muslimah Kresna ini juga menyediakan WiFi. Sekarang kita akan naik ke lantai 3, teman-teman ya. Di sini juga teman-teman bisa menjemur di lantai 3 sini ya, atau di lantai 4. Dengan tangga seperti ini. Kita akan lihat lantai 4 ya, teman-teman. Inilah tempat untuk menjemur, teman-teman, di sini ya. Untuk informasi tambahan, jadi Kos Muslimah Kresna ini tidak menyediakan fasilitas parkir sepeda motor ataupun mobil. Namun Kos Muslimah Kresna ini dekat dengan sarana transportasi publik seperti stasiun Gondangdia, stasiun Gambir, lalu juga dekat dengan halte Transjakarta Gambir. Lalu Kos Muslimah ini pun dekat dengan Perpustakaan Nasional dan Balai Kota. Dan untuk area perkantoran pun dekat dengan daerah Menteng, Kebon Sirih, dan lain sebagainya. Jadi jika teman-teman ingin booking untuk kos ini, langsung saja klik tombol booking. Sampai jumpa dan terima kasih.